Festival Beduk bukan hanya sebagai pelestarian menjebuknya budaya di Jakarta. Di Kecamatan Cilincing, Festival Beduk ini juga diartikan sebagai ajang memperkuat kekompakan warga. Camat Cilincing Anita Permatasari menuturkan Festival Beduk sejatinya digelar sebagai ajang pelestarian kebudayaan. Namun lebih dari itu, festival ini juga sebagai upaya memperkuat kekompakan warga yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan pada suatu wilayah. Festival Beduk ini memang dapat dijadikan sebagai upaya memelihara kebudayaan. Tapi poin utamanya adalah kerjasama tim yang melahirkan kekompakan dan dapat diaplikasikan dalam menjaga kekompakan wilayah. Tutur Anita Permatasari saat ditemui di kantor Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara, Kamis 13 April 2023. Ia merasa kagum dengan penampilan ketujuh tim dalam Festival Beduk tersebut. Kekagumannya tertitik pada inovasi tim yang tak hanya piawai melantunkan takbir dan solawat, namun juga dari sisi kostum hingga koreografi. Inovasi tim yang tampil tadi di luar dugaan saya, kostumnya bervariasi, penampilan koreografinya juga lebih bagus dibandingkan tahun sebelumnya. Dipastikan satu dari tujuh tim yang meraih nilai tertinggi dari Dewan Juri akan diikutsertakan dalam festival serupa di tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara. Tim Liputan Kominfo TIK Jakarta Utara melaporkan.